Ustaz, selepas isu hari tu kan, tiba-tiba satu murid saya tahu apa yang Ustaz ada, perniagaan Ustaz banyak mana, apa kisah silah Ustaz daripada susah sampai senang. Tiba-tiba semua orang dapat tahu, oh, Abid Liu ada kereta berbiji, ada rumah macam mana, sekian. Jadi, sebab sebelum ni, Ustaz duk tolong-tolong orang kat sana sini dakwah, apa ada rancangan TV and what not, orang tak tahu apa yang Ustaz dah berusaha ataupun ada sebenarnya. Jadi Allah mungkin buka mata ramai orang, okay, sebenarnya hamba aku yang ini ni, yang kau kata-kata ni, yang kau tak tahu ini, ada, aku dah berikan rezeki sekian. Jadi mungkin Ustaz boleh ambil peluang ni, kita tengah live ni, cerita sikit kisah Ustaz yang daripada susah sangat dahulu sehingga sekarang, dan macam mana Ustaz boleh, apa ni, how do I say, macam bagi semangat dan juga bagi inspirasi kat kita semua, saya dan juga mereka yang yang menonton ni, untuk menjadi orang yang hartawan dan dermawan. Daripada kecil, bila saya masih tingkatan satu, pernah ada 7 orang kawan saya yang masuk Islam. Bila kawan saya masuk Islam, dia perlu memang kerja berdakwah je, semangat kan. Jadi saya masih ingat lagi, saya setiap kali ada satu jubah susah, jubah saya tu saya sarung kat orang lain, saya pakai baju pagoda je pergi surau. Mak saya marah, kau ni balik-balik surau je dah tak ada baju, tinggal baju singlet dalam je, baju singlet gitu. Jadi jubah bagi kat orang. Lepas tu pasal saya bagi kat orang jubah, nanti tak lama dia orang hadiahkan saya jubah lain. Ya ke? Dulu ada orang Pakistan jual kain tu, dia bagi hadiah jubah yang kurta terbelah tu, dia bagi saya jubah kurta tu kan, apa, gamis baju yang terbelah Pakistan. Saya ingat setiap kali saya hadiah jubah kat orang, mesti dia orang bagi hadiah jubah balik kat saya. Berapa kali tu? Banyak kali ke Ustaz? Banyak kali? Daripada kecil selalu mak saya marah saya, kau ni habis semua, apa-apa baju orang dapat lagi, orang bagi, kau bagi kat orang, kau pun dah tak ada baju dah. Saya pada dulu macam tu, memang saya pula kalau susah daripada kecil tak pernah cerita kat orang, senyap je duduk bilik, kawan-kawan makan kat asrama, saya tak ada duit, saya nangis, ya Allah, saya teringin nak makan macam dia orang tapi tak ada duit, ya Allah tolonglah saya. Malam sampai sekarang. Ustaz, ulang balik. Tadi tersekat sekejap. Saya tidur atas guni. Ada orang bagi saya alas tidur. Sampai sekarang saya simpan selimut tu. Saya rasa tu hutang budi. Ada lagi selimut tu kat rumah. Saya ada kat atas lagi. Berapa tahun dah tu? Dah lama dah. 20 lebih. Saya rasa tu hutang budi. Pakcik yang bagi selimut tu pun dah tak ada dah. Dah meninggal. Prof. Hanif Muhammad Tahir yang pernah bagi saya selimut. Saya ingat sampai sekarang nama. Cikgu Muhammad Noh bin Jaafar. Cikgu Muhammad Noh. Ini dekat hostel lah. Yang bagi saya alas tidur Cikgu Muhammad Noh, ni ada lagi Cikgu Muhammad Tahir. Yang pernah bagi saya sesuatu, sampai sekarang saya simpan, saya rasa tu hutang budi. Rasa macam dulu-dulu kan, susah masa tu. Dan saya buat kerja macam-macam, gaji pertama RM800. Semua bagi kat mak. Dia tidur kat masjid kat KL. Kadang-kadang masjid kena halau pula, lama sangat kat masjid, tidur masjid lain. Tapi saya sampai jarang-jarang makan, ada kadang-kadang saya siang kerja lain, ada sekali orang selit RM2 dalam poket saya. Saya rasa tu hutang budi. Saya masuk bilik air, saya buka duit RM2 tu. Saya tengok, ya Allah, RM2 saya boleh makan sebab duit gaji dah bagi kat mak. Sebab tu sampai sekarang kalau saya tengok orang pergi Petronas ke mana, memang saya bagi RM10 kurang-kurang, paling teruk pun RM5 ke. Saya bagi kat budak-budak Grab tu, biasa RM10, RM20. Sebab bagi saya, bagi mereka RM10 tu berharga. Ustaz, sekejap, saya nak mencelah sekejap. Tapi kan kadang-kadang bila kita jumpa orang-orang macam ni kan, petrol station ke ataupun dekat mana-mana saja, kadang-kadang kita pula rasa macam, eh boleh tak aku nak kasih duit ni? Macam rasa takut pun ada, rasa macam ada kadang akan rasa. Saya pergi mana-mana saya dah macam cakap hadiah je, saya kata hadiah. Tak ada hadiah, ambil-ambil. Kalau pasal saya cepat-cepat saya dah macam bagi je, saya kata hadiah. Siapa-siapa pun. Bukan kita bagi sebab dia susah, tapi kita bagi sebagai, dia selalu cakap saya nak bagi hadiah kat awak, tapi saya tak ada apa nak bagi, jadi saya bagi duit je lah, senang. Kita takut diorang rasa tersinggung. Kita takut diorang rasa tersinggung because kita nak kasih duit. Faham tak Ustaz? Okay, biasa orang dia seronok, tamu pakcik-pakcik, makcik-makcik, kita cakap macam ayah saya, kalau ayah saya bagi duit, walaupun ayah kita ada duit kan, kita bagi duit. So, kita kata pakcik ni macam ayah saya, macam mak saya, macam keluarga saya. Mana-mana saya pergi, saya ulu duit je. Saya jangan cakap sedekah. Sebab sedekah nanti dia ingat dia susah kan. Baik. Jadi kalau saya jumpa orang mana-mana, saya cakap hadiah. Walaupun dia susah ke senang, dia anggap macam hadiah. Kita beri bukan sebab dia. Kita beri supaya Tuhan sayang kita. Baik, okey. Sama balik tadi cerita. Sama balik cerita. Saya pun kerja, banyak minta kerja, semua tak dapat. Semua tempat kerja saya pergi, semua tak dapat. Dulu kan ada janggut sikit, tak panjang macam sekarang, sikit je.
Lepas tu Tai pun pinjam dengan kawan, pakai Tai nak pergi interview, pakai pinjam dengan kawan, tumpang motor kawan. Banyak tempat segi interview semua tak dapat. Ada yang campak resume. Jadi kenangan. Sebab tu kalau orang marah kita yang kecil hati, adik-adik muda-muda kan, satu hari dia jadi kenangan dalam hidup kita, buat kita lebih bersyukur dan lebih menghargai orang lain. Sampai banyak kerja tak dapat, lah sekejap lah sekali saya dapat kerja dengan Datuk Fadilah Kamsah. Datuk Fadilah Kamsah dengan Prof. Hani Muhammad Tahir. Dia cikgu saya lah, 4 tahun saya kerja dengan dia sebagai penceramah. Semenjak itu tiba-tiba rezeki saya pun mula mudah sikit. Kerja ceramah, ingat lagi bagi ceramah pada bos-bos Shell ni. Tapi saya naik apa tau, naik motor buruk, parking jauh-jauh. Sebab nak ceramah pasal motivasi. Itu motor buruk, lesen pun tak ada. Saya ambil lesen dah lambat, dah tua-tua orang ambil lesen. Kalau polis tahan tinggal motor-motor sekali sebab tak ada duit. Tapi satu hari saya mula ada program kat radio IKIM sikit. Lepas tu saya buat apa semua jadi. Saya mula berniaga, tiba-tiba tu kata semua jadi mudah. Dan mudah dapat program training corporate yang besar-besar kan. Semua bayar apa program team building kan, mahal-mahal juga. Program tu boleh tahan juga, RM100,000 juga begitu program. Jadi tak berhenti program. Program 3 hari dapat sekian, tak berhenti. Sampai ke dulu-dulu ke kerajaan pun, kementerian, seluruh kementerian tu datang kursus dengan saya 3 hari. Ustaz cari ke mereka yang datang? Masa tu awal-awal saya cari, lepas tu saya ingat lagi saya pergi present dulu, banyak tempat siap. Saya kena marah, saya punya presentation tu kena campak dalam, kena di lambung, datuk-datuk tu lambung dekat tong sampah dulu-dulu. Tapi kemudian-kemudian tu rezeki mencurah-curah, tak berhenti-berhenti dah. Dan saya pun mula, saya ingat lagi sebab tu saya suka buat sendiri. Saya hantar buku, banyak syarikat buku maafkan, masa tu tak nak buku saya. Dalam saya cetak buat syarikat buku sendiri. Alhamdulillah buku-buku tu memang syukur ke Allah. Walaupun saya pun ada satu Ustaz bagi. Macam mana? Saya ada buku Ustaz bagi. Oh ada buku kan? Yang Ustaz bagi dekat Meletup few years ago kan? Masih ada. Buku 11 Amalan Kaya. So buku tu jadi laris sangat. Dan saya buka restoran pun syukur pada Allah, ada Paramount Coffee House tu. Dan rezeki pun mula mencurah-curah. Tapi yalah saya kerja berceramah kan Ustaz-Ustaz. Jadi saya memang taklah, memang sorok-sorok lah. Kalau kereta semua sorok. Kereta sorok. Rumah pun sorok bagai buruk-buruk sikit. Tapi sekarang baru orang ternampak sebab mungkin sebab YouTube, tapi sebab terpaksa video. Juga kadang-kadang kalau nak tanya saya mengaku. Dulu tak mengaku. Kalau dulu memang tak mengaku. Kenapa sekarang kena terpaksa mengaku Ustaz? Sebab kalau tak ngaku nanti orang ingat kita macam susah ambil duit derma. Saya sebenarnya ramai minta nak sumbang. Jadi saya segan bila orang minta nombor akaun kat saya. Kawan-kawan kan tak bagi, macam kalau bagi nanti takut ada macam-macam orang kan. Ada macam-macam takut ni. Jadi senang saya buat je satu akaun supaya tak fitnah. Saya buka satu pertubuhan kasih umat Malaysia. Jadi akaun tu memang asing, ada orang lain, ada audit dia semua. Bukan saya yang keluarkan duit lah. Tapi saya tahulah keadaan akaun tu semua. Memang khas untuk bantu-bantu orang juga. Saya buka dalam baru-baru ni juga saya buka. Sebelum PKP lagi lah. Jadi mereka ni yang minta nombor akaun Ustaz ni, mereka-mereka ni mungkin tak tahu apa yang Ustaz ada. Dan Ustaz selama ni menggunakan duit Ustaz sendiri untuk membantu ramai orang kat luar sana. Betul tak? Itulah, ramai kawan-kawan. Banyak yang menyumbang juga. Artis-artis pun ramai juga. Ada yang kawan-kawan, ada yang surahsiakan nama. Ramailah. Okey. Apa tadi saya nak cakap? Bila Ustaz perasan yang rezeki Ustaz tu makin mudah, makin mencurah-curah tu kan? Ustaz, bila Ustaz fikir balik, apa sebenarnya Ustaz buat yang buatkan Allah mudahkan pekerjaan Ustaz dan rezeki-rezeki tu datang mencurah-curah? Saya daripada kecil doa, satu hari nanti saya nak jadi asbab hidayah untuk semua manusia sebelum saya mati ni. Saya niat saya dapat beritahu apa tu Islam pada selama mungkin pada orang bukan Islam. Bukan maksud nak paksa masuk Islam tak. Saya nak mereka cuma rasa sayang pada Islam tu. Sebab pada dulu kan, dia dulu orang faham Islam ni orang ungkapkan teroris. Islam ni selalu macam hukum orang, kerja macam kasar. Itu yang dibayangkan pada seluruh dunia. Dan kita tak tahulah dia media ke atau memang benar-benar terjadi ke, campur-campur lah. Sikit segelintir orang. Jadi saya nak beritahu pada semua orang yang sebenarnya Islam ni ialah kasih sayang. Islam ni nak semua manusia bahagia tanpa mengira agama bangsa. Islam nak semua orang gembira, bahagia dan dia menjadi rahmat kebaikan buat semua orang. Walau pada orang jahat, maaf, walau pada pelacur, maaf, walau pada orang yang orang kata tak guna, penagih dadah, dia boleh ubah semua orang. Dan saya setakat ni kalau jumpa siapa-siapa, ramai yang berubah. Yang ikut saya tolong sekarang, syukur ke Allah, ada yang ramai abang-abang yang dia tak pernah semayang. Yang ramai bantu-bantu dah makin ramai ni. Ada yang tak pernah, walaupun dah umur, maafkan, walaupun orang hebat-hebat dah, orang kaya-kaya juga hebat-hebat, tapi dia dah lama tak semayang.
Dah lama tak puasa. Tahun ni kali pertama semayang, kali pertama puasa. Alhamdulillah. Saya tak paksa pun, dia ikut tiba dia rasa dapat, ramai begitu. Jadi macam rasa terharu, rasa bahagia. Tu saya buat macam tu lah. Saya buat program keluarga sunnah, memang ramai. 7,000 orang datang. Nanti jemput datang ni lepas. InsyaAllah. InsyaAllah. 7,000 orang. Ustaz, baru 7,000 orang datang. Khusus sehari satu, seminar. Satu event 7,000 orang? Satu event 7,000 orang. Itu pun dah berapa dah tu? Apa yang ramai yang nak bercerai, yang dapat tak kumpul. Jadi bercerai. Macam mana? Itu pun dah berapa dah Ustaz dapat kumpul daripada satu event. Dan duit tu juga yang Ustaz dapat bantu mereka ramai bagi rumah, sewa rumah. Itu kata orang kadang ingat macam sewa dewan murah kan? Dah tentu kalau saya buat event, saya buat macam konsert juga. Pentas macam konsert. Kurang-kurang 200,000 juga persiapan apa tu. Lampu-lampu. Lighting and all that, ya. Orang kadang bayangkan sewa dewan 10,000. Ya, ratus-ratus ribu. For sure, ya. Yeah. Tak ada, bukan. Dewan sekarang paling kurang harga harga 120,000. Kalau dewan Maib yang besar sekarang jadi tempat PKP ni. COVID ni. Jadi dewan semua sekali. Tapi memang banyaklah dapat. Kalau ya, begitu. Kalau 7,000 orang, seorang RM100 kan. Jadi dah 700,000 kan. Betul. Dah RM700,000. Yalah. Satu hari punya program. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini.